Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan buat projek aulat bertemakan tanaman pokok tauge. Okey, jom kita mula. Antara peralatan yang diperlukan ialah pertama, biji kacang hijau. Kedua, bekas berjaring. Ketiga, kertas tisu. Keempat, talam. Kelima, bekas air. Dan yang terakhir, baldi. Pertama, ambil segenggam biji kacang hijau, kemudian cuci sehingga bersih. Rendamkan biji kacang hijau tadi dengan air panas selama 6 jam. Selepas 6 jam, buang air rendaman tadi dan ambil bekas terjaring, lapikan dengan tisu seperti ini. Kemudian, taburkan biji benih kacang hijau seperti ini dan ratakan ia dengan cantik dan kemas. Selepas itu, sediakan baldi untuk menakung air ketika kita menyiram biji benih kacang hijau kita seperti ini. Kemudian, tutupkan dengan talam dan letakkan di tempat yang gelap. Jangan lupa untuk menyiram tanaman kita 2 kali sehari, pagi dan petang. Dalam proses yang sama untuk hari kedua, ketiga, keempat dan hari yang kelima, tanaman tauge kita sedia untuk dituai. Selamat mencuba.